lagi dengan channel saya Sukri Pakaya. Kali ini saya akan mereview satu buah amplifier hasil rakitan saya sendiri. Ini amplinya ini menggunakan Rapotroid 15 ampere 56 CT. Elko-nya sebanyak 8 buah. 4 buah. 4 buah Randa. Terus transistornya menggunakan Toshiba sebanyak 8 set per mono atau 8 set per channel. Sebelah kanan juga 8 set per channel. Untuk driver menggunakan MCRD 3. Dan untuk tune controlnya menggunakan parametric Macintosh MC9707. Ini belum dipakai kipas, belum dipakein kipas. Ini boxnya dari triplek, dibikin sendiri. Ini juga tombolnya belum dipasang, kipasnya belum dipasang. Ini untuk 900 watt, dia akan ngejelek-jelek, listriknya akan turun. Jadi saya menggunakan softstar ini, softstar manual, belum digital ya, masih manual. Dan untuk speakernya menggunakan tipe box JBS. Speakernya 15 in Black Spider 15600 750 watt 8 ohm. Untuk atasnya, untuk middle 5,5 in. Untuk tweeter yang biasa. Sebelahnya sama. Box JBS belum dicat. Dan atasnya ini saya rakit 1,5 tahun yang lalu, sudah lama tapi belum sempat dirampungin, belum sempat diberesin karena saya sakit. Nanti kita akan mengetes suaranya kayak gimana. Ini volume, master volume, ini untuk volume channel A, ini channel B, volume channel B. Ini untuk treble, untuk middle, bass, dan ini untuk balance kiri kanan. Dalamnya seperti ini, dan ini menggunakan parametriknya menggunakan trapol 2 ampere besar. CT 18 volt. Nanti kita akan mengetes suaranya seperti apa. Kita akan menggunakan laptop. Inilah hasilnya suaranya. Love.
Tentunya seperti ini ya. Oke, demikian video saya kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.